lagi bersama saya Adif Master di acara Kreativitas Tanpa Batas. Oke, kali ini kita akan apa itu? Membuat tutorial obat banyu, guys. Ya, ini saya niatnya sharing-sharing saja supaya nggak banyak yang nanyain. Oke, niatnya ini kan sharing-sharing, guys. Supaya nggak banyak yang nanyain. Ya, next itu saya akan buat tutorial anu, guys. Apa itu namanya, yang itu loh, komedi putar ya, guys. Komedi putar, kita akan buat yang ini dulu. Oke, kita bakal mulai. Oke, dan yang pertama adalah cagaknya ya, guys. Paling simple ini. Ini paling simple, guys, cagaknya ini. Ini lampunya belum saya copot, sudah. Ya gimana ya? Berlebu, guys. Aduh. Kenapa? Oke, dan cagaknya kita buat seperti ini. Seperti tanda silang ini. Waduh, parah dah lebunya. Debunya itu, waduh. Seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kalian juga boleh panjangin seperti ini. Kalau nggak panjang ya gimana? Pokoknya yang tengah ini ada abot-abotnya. Abot-abotnya itu apa ya? Pemberat lah, pemberat. Di sini gitu. Titit-titit, nah gitu. Ini untuk, ini yang panjang-panjang ini untuk supaya kalau ombak banyunya muter itu, yang itunya muter itu, ininya itu enggak gini-gini, guys. Ya itu enggak gini-gini nih. Maaf agak petang karena ini ya malam, guys. Kita rekam di malam hari, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, ini agak bercahaya gitu ya supaya lebih wow gitu. Ini sebenarnya ini setengahnya segini, guys. Tapi saya tambahin dulu. Oke, ya begitulah. Kita susun cagak seperti ini. Satu tegak lurus, yang empat miring begini, guys. Seperti apa ya? Lima segi empat, guys. Lah itu lima segi empat. Soal lima segi empat. Dan oke, seperti itu. Jika kalian ingin menambahkan lampu seperti ini. Ini baterainya saya belum beli, guys. Aduh. Lampunya itu masih kena, guys. Tapi baterainya belum beli. Oke, ke bagian ininya. Oke, yang ininya ini. Ini tutorialnya nggak usah lama-lama ya, guys. Ini karena ini tutorialnya sangat simpel, mudah, dan cepat. Oke, ini apaan dah? Oke. Dan ya, seperti ini. Ya, kalian bentuk bulat ini ya, guys. Bentuk bulat begini. Diameter jari-jari. Sembarang. Pokoknya yang pas tengah-tengah itu anu, guys. Apanya itu? Titik tengah, titik pusat, guys. Titik pusat. Nah, itu luasnya ini. Tapi saya ini nggak tak ukur, guys. Saya cuma pakai jangka gitu, guys. Pakai jangka lalu diputar ini. Pulpennya masih kelihatan, guys. Oke. Oke, jika kalian kan ini kan pakai sedotan kaku ya, guys. Pasti kalau beli itu ada gininya. Kalau nggak ada, gini. Mbak, minta mbak lah gitu. Oke, ya beginilah. Dan ini kawat-kawatnya sangat amazing banget. Aduh, rusuh. Oke, kayak rusuhan, guys. Seperti ini. Ini kawatnya buat nyatuin ya, guys. Ini seperti ini, saya buat seperti ini. Seperti yang itu loh, guys. Di pasar malam sungguhan itu kan seperti ini ya, guys. Ada kayak gini-gininya itu ya, guys. Ya begitu. Pasangin di sini. Kalau ininya ini kan enggak pas ya, guys. Enggak, maksudnya enggak menyatu itu loh. Kalau menyatu kalian tinggal unter-unterin di sini aja. Enggak usah pakai lem, guys. Kalau saya ini pakai lem, guys. Gimana? Oke, yang kalau bundarannya ini pakai stick ya boleh. Saya enggak ngelarang kok. Terserah kalian, guys. Cuma kalau pakai stick saya malas anu, guys. Menatanya itu loh, waduh, menatanya ini malas banget saya itu. Oke ya, seperti itu kita ya kita. Ini kalau kalian ingin membuat anu tempat duduk atau untuk bersenden-senden, kalian bisa buat seperti ini. Cagaknya lalu digini. Ini kalau bengkongin ini pakai api, guys. Pakai api, lilin itu lilinnya di sini itu baru anu dibengkongin set, nah gitu. Oke, seperti itu saja, dan kita akan menyatukan. Oke, guys, kalau mutarnya itu juga ada triknya, guys. Jangan cuma
ser gitu. Kan enggak ada triknya ya, guys. Enggak ada kayak efek-efek ombak gitu loh. Waduh, apaan itu? Oke, cara mutarnya adalah kita iringin sedikit lalu kita putar. Begini, pokoknya muter-muter terus. Nah, ini ada kayak efek ombaknya gitu ya, guys, seperti asli gitu. Oke. Seperti itu. Oke, di sana kamar saya habis saya rapiin, guys. Kereta-keretanya pada dimasukin ke situ. Habis kena fogging sih. Oke. Itu kayak itu kora-koranya di sana ini. Pas. Ini ya, ya, ya. Oke, tutorialnya cukupin segini saja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tungguin tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, guys. See you.